Kali ini aku mau share tentang pengalaman pakai masker wajah berlian. Sesuai namanya, apakah produknya seoke itu? Produk yang aku pakai adalah Vienna Sparkling Diamond Whitening Face Mask. Produk ini halal dan buatan Indonesia. Di sini tertulis masker mengandung unsur diamond sehingga dapat merawat kulit agar tampak bercahaya. Cara pemakaiannya, pertama-tama kita bersihkan wajah. Sebelumnya aku sudah cuci muka. Kemudian aku pakai toner lagi agar lebih bersih. Sebelum pakai masker karena masih baru, kita buka penutup plastik abu-abunya dulu. Lalu oleskan masker di wajah secara merata. Di produk ini tertulis mengandung whitening kompleks. Katanya bisa untuk perawatan kulit agar tampak lebih putih dan cerah. Coba kita lihat maskernya dari dekat, terlihat warna abu-abu dan kinclong. Oh iya, jangan lupakan bagian leher, meskipun aku pakai cuma sedikit di leher. Ini aku udah pakai maskernya, kita tunggu 20 menit hingga kering. Seperti yang kalian lihat, masker ini gak sebagus namanya dan kemasannya. Warna abu-abunya kurang kelihatan dan agak kurang kuat rekatannya. Aku pun mulai pesimis akan hasilnya, tapi kita tunggu saja ya hasilnya kayak gimana. 20 menit sudah berlalu. Sekarang waktunya kupas masker. Kupas perlahan masker agar tarikan masker bisa maksimal dan bentuk masker bagus. Aku lepas maskernya dari atas ke bawah atau dari dahi ke dagu. Kemudian terakhir bagian leher. Hohoho. Ini penampilan masker yang udah aku lepas dan ternyata bersih sekali, nggak ada jerawat nempel. Iseng coba pakai maskernya tadi. Oke juga ternyata. Dem, ini wajah aku setelah lepas masker. Gak kelihatan bersih sih. Habis itu aku cuci muka untuk menghilangkan sisa masker. Hasilnya biasa aja sih. Bonus,